Halo pemirsa, sekarang hari ini saya berada di Jatim Park 3 ya. Ini tadi setelah nginep di Hotel Senyum, jadi check out langsung ke Jatim Park 3. Oke, simak terus ya video saya untuk jalan-jalan di Jatim Park 3. Oke, sebelum masuk diwajibkan untuk cuci tangan ya. Nah, itu cuci tangan teman-teman. Antri dulu. Sudah deh, gantian. Oke teman-teman, setelah cuci tangan kita masuk ya. Ini ada checkpointnya. Nah, depan itu jadi ngukur, diukur suhunya ya. Ya. 362. Oke. Untuk tiket paket bisa beli di musim-musim ini ya. Iya, itu. Oke, maaf beli dulu ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah masuk ke Jatim Park 3 ya. Sekarang mau beli tiketnya ya. Itu di samping saya ada loketnya. Saya beli dulu. Ada ukurannya enggak? Di depan. Oh, di depan. Di diukur dulu. Ya kena di atas. Jadi tinggi kayaknya. Jadi tinggi deh lah. Kena di atas 85. 85 senti ku bayi. 2,5 tahun ya. Berapa orang kamu? Oh, iki sing ndi iki terusan? Iya. Apa Dino apa? Dino. The Legend Dino. Iya. Kalau Legend aja berapa, Mbak? 100.000. 100.000. Ya nanti waktune lah. Engko sepani mari waktune nutut yo. Tambah legend mana? Oke teman-teman, saya pilih yang terusan ya, terusan Dino itu tiketnya 120 ya. Kalau di sana itu apa aja Mbak? Nah kono tiketnya sendiri ya? Oh. Oh iya. Iya, sama-sama. Ayo deh. Ini ya. Oke, yuk kita kembali. Nah, ini teman-teman sudah dapat tiketnya ya. Ada 5 tiket masuk ini. Iya, ayo. Langsung aja kita menuju lokasi ke Dinonya. Dino Park. Ini adalah suasana Jatim Park 3 ya teman-teman. Di
lantai dasar ini ada juga jualan makanan, teman-teman. Nah, itu makanan ya. Jadi kalau lapar bisa di lantai dasar ini ya. Banyak jualan makanan itu. Ada KFC, ada bakmi, ada Jepang, makanan Jepang ya. Dino dulu, dibawa dulu. Naik kereta. Ini loh, niket ini ya. Iya. Ya, kita menuju turun ya ke Dino Park-nya. Di depan sudah tampak ya, itu. Itu di depan ya, teman-teman. Nah, itu Dino Park-nya ya. Nanti kita ke sana untuk masuk ke Dino Park-nya. Di Dino Park-nya itu dinosaurus itu, Mas. Oke. Kalau ke Legend ke sini ya, bayarnya 100.000 ini, teman-teman. Ini petanya ya. Kita ke Dino Park-nya aja ya. Hei, Dik. Ini pakai. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, begitu masuk ada ini ya. Dinosaurus langsung disambut ini. Langsung hidup, teman-teman. Nah, lihat ya. Kiu. Oh. Seperti beneran, teman-teman. Jadi terasa hidup ya. Nah, itu di depan juga ada itu ya. Ngeok itu suaranya loh ya, ngeok. Kalau ini tuh ya namanya apa ini? Ini teman-teman, Unaisaurus ya. Panjangnya 2,5 meter, tingginya 1,5 meter. Hidup pada tahun 216 sampai 203 juta tahun yang lalu ya, teman-teman. Dan di ini, di belakang saya ini, di depan saya ini ada lagi ya. Ini namanya Triceratops ya, teman-teman. Namanya Triceratops. Ini panjangnya sekitar kurang lebih 9 meter ya, termasuk dalam kelompok Ornithischia. Hidup sekitar 72 sampai 65 juta tahun yang lalu ya. Ini fosilnya ditemukan di Amerika Serikat, tergolong hewan herbivora ini, teman-teman. Ya.
Iya, itu ini. Dan ini yang di samping ya, di depan juga ini paling ganas ini, teman-teman. Nah, ini paling ganas ini. Namanya Rajasaurus. Iya, Rajasaurus ini, teman-teman. Itu panjangnya sekitar 9 meter, termasuk kelompok Saurisia, hidup sekitar 72 sampai 65 juta tahun yang lalu ya. Ini fosilnya ditemukan di India, termasuk hewan karnivora ini, teman-teman. Nah, ini hewan yang ganas ini. Ya, ini juga sama. Ada juga Kaliminus. Kaliminus ya. Ini panjangnya sekitar 5,5 meter, tingginya 2 meter ya. Hidup 75 sampai 70 juta tahun yang lalu ya, ditemukan di Mongolia. Untuk fosilnya tergolong hewan omnivora ya. Memiliki mata dan otak yang besar ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat di film-film dinosaurus ya, ini seperti nyata sekali. Padahal ini tuh apa? Kita lihat, cuma karet, teman-teman. Tuh karet. Nah, ini karet ya. Nah. Oke, teman-teman, saya lanjut ya. Itu di depan juga ada Allosaurus. Ini binatang yang sangat buas, teman-teman, yang sangat jahat sekali ya. Tingginya sekitar 88,5 sampai 12 meter nih panjangnya ya. Untuk tingginya 3 sampai 5 meter. Nah, beratnya 1 sampai 4 ton. Kalau dibuat kurban nggak cocok ini, teman-teman. Nah, ini tergolong hewan karnivora ya. Dan giginya seperti jeruji nih, teman-teman, tajam sekali, dapat merobek mangsa ya. Yo, giginya itu loh, lihat loh, sangat tajam sekali, teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya. Dan di wahana selanjutnya ini adalah fosil-fosilnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ini fosil dari dinosaurus. Ini ada kerangka ya, kerangka-kerangkanya ya. Kerangkanya Stegosaurus ini, teman-teman. Yang di depan ini Stegosaurus ini. Panjangnya 9 meter, tingginya 2,75 meter ini, teman-teman. Ia memiliki gigi kasar dan bergerigi. Ia juga dapat berdiri dengan kaki belakangnya. Besar sekali ya. Kalau kita hidup di zaman dulu mungkin wah gitu ya. Oh, itu. Kerangka-kerangkanya ini, teman-teman. Oh, besar sekali ini. Ini ada kerangka Tyrannosaurus, teman-teman. Tinggi sekali. Pantasan di film-film itu ngeri ya kalau lihat dinosaurus ini. Iya, tinggi deh. Tuh, sampai segitu deh. Mana? Oh, ini anu deh, binatang yang zaman dahulu. Ini kayak kelelawar ya, zaman dahulu. Ini laba-laba. Kalau ini kalajengking. Mana? Ini tarantula. Mana? Ini belalang deh, belalang tongkat. Ini lipan. Lipan, ini serangga. Nah, ini milipedi namanya. Oh, jadi
ada kumbang, kumbang juga ya, lengan panjang. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kelihatannya diawetkan ini teman-teman. Nah itu sampai atas ada kura-kura juga, diawetkan juga. Iya, habis ini, ayo. Nah ini ada kadal air ya teman-teman. Lah ini kadal air. Ini apa ini? Garangan. Ini kalong. Ini apa ini? Penyu. Kelelawar. Ular sawo kopi. Tupai. Terwelu. Ular piton. Nanda. Marmut. Dan ini dilarang memegang. Ayo lanjut, Dek. Nah. Ini apa ini? Oh, ini telurnya, Dek. Nah, ini ada telurnya, Dek. Telurnya dinosaurus, cuma nggak ada keterangannya ini. Ini anatomi, Dek. Nah, itu penjelasannya. Penjelasannya di dalam perutnya dinosaurus itu apa aja, ada paru-paru, ini penjelasannya, ini ada hati, di lambung sama kantong udara, ini mata, mata, ekor, kerangka, itu ada penjelasannya, Dek, nanti dibaca ya, bisa dibaca ya. Ya ini namanya anatomi dino. Naik kereta ini, Dek. Nah, ini teman-teman. Jadi di bawah ini nanti naik kereta ya, teman-teman. Ini sudah disambut oleh bermacam-macam dinosaurus, teman-teman. Dan di sini itu ada sejarah-sejarahnya teman-teman ya. Ini discovering-nya dinosaurus. Dan ini ada fosil ekor Ankylosaurus ini teman ya. Ini adalah fosil tulang ekorku berbentuk seperti ganda ya, dengan kumpulan tulang besar dan yang tergantung ujungnya ya. Ini fosil, fosilnya ini teman-teman, senjata dinosaurus ya. Ini ada juga fosil ekor Eupolocephus ngomongi. Ini adalah ekor yang berbentuk dari gumpalan tulang yang terletak tergantung pada ujung ekorku ya, mampu merendahkan tulang, meretakkan tulang musuh ya, musuh-musuhnya Eupolocephus ya, sulit sekali ini dah. Ini juga ada Pteranodon. Nah, ini bentuknya teman-teman. Jadi kayak burung ya, terbang ke atas langit. Nah. Ini sejarahnya ya. Karnivora, ini yang binatang-binatang dinosaurus yang pemakan daging ini teman-teman. Nah ini di depan situ. Dan yang sini itu ada juga, oh iya, bisa itu ya,
mangap-mangap. Dan ini adalah binatang yang pemakan herbivora ya, berarti binatang ya. Ini teman-teman. Salah satu dinosaurus pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora adalah Garfinus. Ayo lanjut yuk. Yo, ini apa ini? Oh, ditekan. Oh, muncul suaranya. Jadi ini ada suara Siponosaurus, Stegosaurus. Kalau ditekan itu suaranya sesuai binatangnya ya. Oh, kalau yang ini Allosaurus. Ya, yang bawahnya suaranya gimana? Ya. Serap. Kalau ini. Ini. Satu. Nah itu. Wah, enggak seberapa ngeri. Ayo kita lanjut yuk jalan-jalan lagi. Iya, kita muter-muter dulu. Ini apa ini ya? Binatang kerabat dino ini, teman-teman. Ada binatang kerabat dinonya. Jadi gambarnya seperti di depan situ. Oke, lanjut selanjutnya. Ini termasuk edukasi ya teman-teman, pembelajaran untuk anak-anak. Sangat bagus sekali kalau di Jatim Park 3 ini teman-teman. Ya, ayo lanjut yuk. Ini ada kerangka teman-teman. Kerangka gajah mamon ya. Kalau zaman dulu gajah mamon ya. Nah, ini kerangka gajah mamon. Gajah ya. Oh, gajah. Dulu itu mamon, bukan gajah ini nama. Mamon seperti mirip gajah ya. Ini kerangkanya sangat besar sekali. Beratnya sekitar 6 sampai 12 ton ini teman-teman. Periode zaman es hidup sekitar 1,6 juta tahun yang lalu. Ditemukan di Amerika Serikat, tergolong hewan herbivora ya teman-teman. Ayo. Ini ada dino kelasnya teman-teman. Kelihatannya nggak dipakai, tutup ya. Iya, dino kelas untuk pembelajaran. Ayo kita lanjut yuk menuju wahana selanjutnya ya. Iya, yuk.